ini sistem juga ini. Ya Allah ya Rabb, kalau memang tidak diterima tempat sama kebanyakan bahkan hidup ini. Karena saya mengakui bahwa dosa yang saya perbuat ini dosa lebih besar kepada yang saya kali mengurangi. Perbuat itu saya berdosa saya apa? Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah Rasulullah umat ini kedua dari baru pada yang kita pergi sehingga cerita maka Rasulullah disuruh umat ini tetap dicari maka didapat oleh Rasulullah itu sebentar sangat mati kemudian jatuh dan meninggal akhirnya terjadi di balik apa yang kita bisa ambil yang pertama bahwa iman namanya iman ini adalah latihan keluar masuk coba bayangkan ini si pemuda semuanya semuanya tetapi kenapa aku berlibat di masuk setan datang membayangkan tubuh si perempuan ini kemudian tidak boleh apa kata ada yang membayangkan cuma pada saat melakukan itu jadi jangan melihat karena Allah dia tidak akan melakukan perempuan masih berpikir saya ada mungkin orang yang menggunakan imannya pada saat itu kemudian tidak mungkin dia melakukan dalam imannya ada di dalam karena dia tahu apa perbuatan itu adalah dosa. Jadi kami sangat menyarankan mengingatkan kepada bapak-bapak semua sekalian bahwa iman ini menjadi hal yang baik itu bersyukur dan di dalam hati kita dan bapak-bapak ya. Sudah banyak para ustaz yang coba agama menyebutkan seperti itu. Tetapi namanya manusia biasa, bukan malaikat, bisa saja. Oleh karena itu, mari kita senang dulu, pelihara iman manusia. Yang ini kedua, ini hikmah di balik cerita ini. Bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan itu semua tidak punya dalam Allah. Ya ayuhan dari Jangan sudah berburu, langsung hati. Dia juga berburu dosa.